I'm Yasinta Winarto. Growing up, people always call me fat, big, and ugly. Until one day, I began my natural weight loss journey. And you know what? I've lost almost half of my body weight. And then, depression hits me. I gained a lot of weight. It was the darkest years of my life. I decided to fight for my own happiness. I challenged myself to finish a full marathon as a proof how strong I am. And I did it. Finally, I'm free from depression. Now, it's my time to get my bikini body back. Nothing is going to stop me to get what I deserve. This is my Curvit Weight Loss Journey and this is my last chance. Hi, welcome back to Curvit Weight Loss Journey. Di minggu kali ini aku dapat banyak banget positive comment and thank you so much for your support. Karena kamulah aku jadi makin semangat untuk weight loss. Nah, bagi kamu nih yang punya pertanyaan atau pengen tanya sesuatu, silakan komen di bawah atau kau bisa DM aku di IG-ku di @yasintawinarto dan aku akan balas komen-komen juga. And don't forget to subscribe this channel. So, let's start week 9. Morning sweat. Gua sengajaan sih. So, let's go. My breakfast. This week I got my abs back. Well, setelah tahan nafas sih, tentunya. But I love it. Karena sungguh nggak gampang dapetin abs. Meskipun baru dapet abs setelah tahan nafas, tapi aku suka banget hasilnya. Nah, kali ini aku kasih kamu 5 tips untuk bisa ngecilin perut. Yang pertama, eat healthier. Mungkin terkesannya biasa aja, tapi memang itulah kunci utama mendapatkan flat abs atau flat stomach, jadi biar nggak terlalu buncit. Abs made in kitchen, not in the gym. Banyak orang berpikir kok pengen dapetin abs itu harus sit up sampai 100 atau 1000 kali per hari. Well, it's not true. Jadi kalau kamu pengen dapetin sebuah perut yang rata ataupun pengen kelihatan kayak abs yang kelihatan, kamu harus jaga sama pola makan. Kalau kamu nggak jaga pola makan, seberapa banyak pun kamu olahraga itu nggak bakal kelihatan namanya abs. Jadinya clean eating, makan yang sehat, dan jangan lupa makan banyak namanya protein, karena rata-rata pola makan orang Indonesia kurang protein. Terlalu banyak karbo tapi kurang protein. So eat your protein. Yang nomor 2, cut the sugar. Jadi namanya sugar ini belum tentu yang namanya makanan manis aja. Tapi juga kita harus lihat kita tuh minum apa, karena terkadang kita lupa tuh kita tuh sama ini minumnya apa aja sih. Apakah minum-minuman bersoda, minum-minuman teh dalam botol yang biasanya penuh dengan gula, minum-minuman yang kayak coffee shop, frappuccino, ataupun semacamnya, it's high sugar. Jadi ketika kamu terlalu banyak makan gula, dan kamu jarang olahraga juga, sehingga ototmu kecil, jadi semua gula itu akan lari ke perut. Itulah kenapa kebiasaannya kebanyakan pria yang biasanya minum terlalu banyak bir ataupun minuman beralkohol itu rata-rata perutnya buncit karena itu adalah gula semua. So cut your sugar. Nah, yang nomor 3, drink a lot of water. Kita sering dengar iklan kalau kita harus minum 8 gelas sehari. Itu minimum requirement ya, itu kayak minimum banget kamu minum 8 gelas per hari. Tapi rata-rata kita tuh perlu sekitar 2-4 liter per hari. Kau bisa minum air itu panas, hangat, dingin, isi es, ataupun isi lemon, boleh-boleh aja, yang penting nggak isi gula. Jadi kau minum 2-4 liter per hari, itu jauh lebih bagus untuk bisa ngecilin perutmu. Nah, tips nomor 4, do the cardio. Jadi aku tuh setiap hari minimal aku tuh jogging sekitar 5 kilo per hari. Mungkin orang-orang kayak, wah banyak banget sih 5 kilo. Tapi, it helps a lot. Jadi ketika kamu lakukan kardio pagi, gula darah dalam keadaan paling rendah banget. Jadinya, ketika kita olahraga, yang langsung diambil energinya adalah energi dari lemak. Tapi ingat, intensitasnya dia medium level, bukan high level. Jadinya jogging-jogging ringan selama 1 jam, itu bagus banget untuk bakar lemak, khususnya lemak di perut. Dan lakuin setiap hari. Nah, tips terakhir nomor 5, cobain tambahin namanya weight training dalam pola olahragamu. Karena biasanya wanita itu paling takut namanya weight training, padahal weight training itu adalah the best things ever.
Kalau misalnya lakuin yoga, yoga itu bagus banget untuk latih namanya small muscle. Dan tapi aku memang nggak terlalu doyan yoga. Jadi kalau bisa pilih yoga, kalau bisa pilih pilates, terserah. Tapi coba deh weight training. Itu bagus banget untuk melatih otot-ototmu yang di bagian perut, pinggang, bagian punggung. Dan kamu pengen dapetin lean body yang bagus kan deh. Jadi kamu tetap harus ngelakuin namanya weight training. Tenang, nggak bakalan tuh kita tiba-tiba jadi kayak Mas Ade, kayak badannya besar banget. Enggak, itu enggak bakal mungkin cewek punya badan sebesar itu dengan cara yang gampang. Aku udah ngelakuin 10 tahun olahraga pun, aku enggak punya badan sebesar itu otot-ototnya. Karena memang cewek itu tidak mempunyai hormon testosteron sebanyak pria yang berguna untuk bentuk muscle secepat itu. Jadinya cewek bahkan dapetin tubuh yang bagus banget untuk kalau kamu tambahin weight training dalam olahragamu setiap hari. Itulah minggu ke-9 dalam weight loss journey-ku. Ups and down ada, progress-nya ada, tapi this is the journey. Dan kalau kamu memang sedang melakukan perjalanan weight loss journey-mu sendiri, jangan takut karena memang itulah bagiannya. So, thank you so much for watching. Please subscribe this channel dan kalau kamu punya sesuatu pengen tanyain, silakan komen di bawah. And see you next week and the next video. Bye-bye.